Selamat datang di channel Boy 18. Di episode kali ini aku masih akan nerusin benteng. Ini adalah bahan yang telah aku persiapkan. Ada dua rare chest. Di sini juga masih penuh, baik kita ambil-ambilin dulu. Kita ambil segini dulu, lalu kita rubah jadi stone brick. Untuk kali ini akan kita cut saja. Oke guys, kita udah sampai ke tempatnya, udah kita cutnya sampai sini aja. Kita udah nyampe nih ke tempat pembangunannya. Itu kita tidur dulu. Selamat pagi guys. Ya, kita saja mulai. Kita di sini yang kalian lihat sudah jauh tuh aku bikin lain-lainnya sesuai tempat-tempat bloknya, gambaran bloknya akan harus disimpan tuh aku buat sampai ke ujung sana. Jadi kita akan sampai ke ujung sana, tapi kita akan sampai ke sini dulu untuk membuat sketsanya. Kita naik di sini 4 blok, lalu kita terusin sampai sana. Jadi sampai ini selesai ke blok yang lingkaran itu akan kita percepat saja. Yaudah, kita percepat. Oh,
Oke, guys, akhirnya habis juga bahan yang telah aku bawa. Jadi aku seru lagi. Nah, jeez. Oke, kita akan kirimin di pembakaran yang ada di bawah. Dan juga tadi aku udah ngambil makanan saat aku ngangkat tadi yang pertama. Jadi kita teruskan lagi ya, untuk ngambil bahan-bahannya. Sorry juga, ini aku sedang kurang enak badan. Tapi demi kalian, aku bikin video malam-malam gini. Dan juga video ini aku rekam di malam Sabtu. Ya, kita akan turun sekarang. Dan di sana ada skeleton. Sekarang kita ambil lagi bahan di bawah sini. Ini adalah bahan yang telah aku bakar-bakar. Kita ambil lagi ini. Dan kita cut lagi sampai ke sana dan langsung ke yang dipercepat. Jadi tidak.
Oke guys, itu udah habis lagi. Dan kita gimana turunnya? Gue bingung cara turunnya gimana nih. Kayak lagi ya, tes hampir aja kita nih nyampe ke air. Dan untung kita nggak mati. Oke, kita ambil lagi bahan. Akan banyak banget yang cepat. Makan dulu, ayo. Makan dulu. Ini adalah farm sementara aku, farm segregen sementara, farm sementara. Ini adalah telur, farm telur aku. Ini juga bahan yang ntar akan aku gunain untuk pembuatan sesuatu. Itu aja ntar di video. Ya, mudah-mudahan aja bisa di video ini aku selesaiin semuanya. Nggak cuma bikin telur. Coba kita juga tutupin dulu nih tempat itunya supaya kita nggak ketembak tembakan terus nih sama si kurang ajar. Nah, mudah-mudahan kita udah nggak kena tembak. Tambahkan lagi. Dan kita ngambil lagi bahan di sini. Kita ambil lagi bahan. Oke, kita ambil dulu bahan-bahannya. Sebanyak 32 stek. Dan kita sudah mengambil 2 kali, berarti kita telah menghabiskan 64 stek. 64 stek. Gila, 64 stek. Oke, kita cut lagi. Kita akan rubah ini semua menjadi stone brick. Dan kita percepat lagi. Thank you.
Oke, kayaknya ini yang terakhir. Tapi apakah dia bisa tidur? Oh, bisa. Kita tidur dulu. Oke, kita hancurin lagi. Oke, kita makan lagi. Wih, ada spider. Oke. Simpen ini di sini rumah. Dan kita ngambil lagi. Turun, turun, turun. Oke, kita ngambil lagi ke bawah. Oke. Oke, mungkin saatnya nyimpen bloknya akan aku cut. Untuk yang ini kita akan cut aja, nggak akan kita percepat. Jadi kita cut. Oke, guys, karena barangnya udah habis, bahan-bahannya udah habis, kita selesaiin dulu untuk pembuatan bentengnya. Mungkin sekitar 15% sudah kita selesaikan untuk tembok ini. 10 atau 15% lah telah menyelesaikan temboknya. Dan mungkin takutnya kalian bosan, jadi di video kita nggak cuma bikin satu aja, tapi kita akan bikin alat yang lain. Nah, aku udah mulai bosan nih makanin kentang goreng terus, jadi kita akan nyoba nih bikin ayam goreng, mesin ayam goreng. Seperti yang kalian lihat, ini adalah bahan-bahannya, tidak semua sih bahan, tapi kemungkinan ini ya gunakan. Jadi pertama-tama kita akan ngebakar dulu ayam yang ada di sini. Telurnya akan kita hilangkan, dan ya setelah kita bakar, apakah ayam gorengnya masuk sini? Ternyata tidak, hangus semuanya. Tidak masalah kalau hangus semuanya, kita simpan lagi di sini. Lalu kita hancurkan semuanya. Thank you.
dan akhirnya langsung jadi dua ayam kecil, malah keluar tiga, ada tiga, mungkin tiga aja cukup, sisanya kita pulang, kita simpan barang-barangnya. Kita ambilin semuanya. Kalau di sini ada 9, berarti 9 stack tambah 10 berarti 19 stack. Kita kasih semuanya yang di sini, kita kasihin ya, banyak sekalian. Oke, kita tidur dulu. Dan berfungsi dengan baik. Oke, karena sudah berfungsi, kita cari sini semua ya. Selesai saja. Oke, kita foto di sebelah sini saja. Oke, kita sudah screenshot. Jadi cukuplah segini saja untuk video kali ini. Kalau ada salah-salah kata, aku minta maaf. Jangan lupa dislike, comment, and share. Dan juga aku mau ngasih momen, mungkin minggu depan aku akan upload dulu video karena kesehatanku juga lagi kurang baik nih. Jadi, bye bye.